Selain dilancarkan pada Oktober 2020, permintaan terhadap Proton SPP jauh melebihi jangkaan kami. Sehingga ke akhir tahun 2022, lebih daripada 70,000 telah dijual di pasaran Malaysia dan juga di luar negara. Pada mulanya, tahap permintaan begitu tinggi dan kami juga perlu bertungkus lumus untuk memenuhi pesanan yang sedia ada. Akan tetapi, ia adalah satu tanda betapa popularnya Proton X50 yang ramai sanggup menunggu lama untuk menerima kenderaan mereka. Pada masa kini, jumlah pengeluaran kami telah lebih stabil dan masa penunggu pula telah jaya dipendekkan. Namun, kadar pertambahan masih tinggi dan saya rasa ini adalah bukti betapa popularnya model ini dengan peminat SUV. Sebagai model SUV kedua Proton, kami telah menggunakan pengalaman yang diperoleh untuk memberi lebih perhatian kepada ciri-ciri SUV yang disukai oleh pelanggan kami. Kami juga telah menambah ciri canggih kepada X50. Sebagai contoh, ADAS 2.0 yang meningkatkan lagi tahap keselamatan kenderaan dan ciri parkir secara otomatik. Pada masa yang sama, ciri atas talian seperti meningkatkan lagi kebolehan Proton Link yang kini boleh menghidupkan enjin tanpa menggunakan kunci dan juga peningkatan sistem IHU kepada versi yang terbaru. Secara keseluruhan, penambahan ini menarik perhatian pelanggan pembeli dan memberi imej Proton X50 sebagai SUV yang pintar, dan ini juga adalah hasil daripada kerjasama di antara GE dan juga Proton. Proses pembaikan dan penambahan kepada barisan model di Proton akan sentiasa dan terus dilakukan. Kami peka tentang saingan yang dihadapi pada hari ini. Tetapi kami juga yakin dengan pilihan Proton X50 untuk menarik perhatian pelanggan. Harganya yang membaloi dan kehadirannya yang beri pemilik kereta Proton yang lain seperti Persona dan Iris satu lagi model Proton yang boleh dan mampu dimiliki. Ya, memang ada rancangan untuk meningkatkan lagi kebolehan Proton X50. Tapi tunggulah untuk pengumuman itu. Dengan banyak ciri berteknologi tinggi, Proton X50 telah menolong meningkatkan kebolehan jurutera dan juga pekerja Proton. Ia juga bermakna vendor di Malaysia akan didedahkan kepada teknologi baru dan ini secara tidak langsung meningkatkan lagi kebolehan mereka untuk bersaing di landasan sedunia. Kepada pembeli dan pengguna Proton X50, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua atas sokongan yang begitu memberangsangkan terhadap kami di Proton. Kami sini akan terus committed untuk menawarkan produk-produk dan perkhidmatan yang lebih baik kepada anda semua. Jaga diri anda, jaga keluarga dan jaga keselamatan anda. Terima kasih. Mencapai kesempurnaan bukan satu destinasi, tetapi satu perjalanan yang amat panjang yang memerlukan fokus dan ketahanan mental yang tinggi. Pekerja di barisan pengeluaran Proton mempunyai etos untuk sentiasa meningkatkan kebolehan mereka. Walaupun kini kualiti kami setanding dengan Geely, kami tetap sentiasa mencari peluang untuk mencapai tahap yang lebih baik. Ramai mereka mengatakan adakah ini satu kebetulan? Jawapannya tidak. Ianya adalah hasil daya kerjasama padu dan semangat berpasukan yang tinggi di kalangan pekerja Proton. Apabila kami bekerja dengan persefahaman yang baik antara semua pekerja,
Tiada batasan yang tidak boleh kami atasi. Dan yang pentingnya, tiada siapa yang dapat menghalang kami untuk terus berjaya di masa hadapan. Ini janji kami. Proton boleh!